ni menu masak dia as nasi tanpa buah 2 biji. Ta-tang! Wah, dah siap dah. Hey, hai, assalamualaikum. Bertemu kembali bersama saya, Cik Ain dalam 7-Minute Recipe. Okay, disebabkan sekarang ni Cik Ain tengah on diet. So, hari ni Cik Ain nak share salah satu menu diet yang Cik Ain makan. Okay, ini boleh nak panggil keto diet lah. Cik Ain guna keto diet. So, ini adalah keto food. So, hari ni Cik Ain akan pakaikan non-stick pan daripada Concept Queen. Dia diamond coating. So, dia sedap lah untuk kita masak-masak tanpa minyak ni kan. Okay, so apa lagi? Sebelum tu Cik Ain nak pergi petik Cik Ain punya bayam Brazil dekat luar. So, jom. Cik Ain akan panaskan dulu pan. Okay, so sekarang ni untuk diet ni Cik Ain akan pakai olive oil. Sikit sahaja. Oh, gitu. Untuk daging, Cik Ain nak masukkan daging ni, okay? Cik Ain buka daripada bekas dia lagi supaya you all boleh tengok dia ada halal. Okay, so Cik Ain akan gunting-gunting je masuk dalam ni. Nak potong pun boleh. Cik Ain malas. Ini simple punya menu masak untuk pagi, sarapan pagi boleh, makan malam boleh. Okey, bila dia dah start brown macam ni, okey Cik Ain akan masukkan bayam Brazil yang kita petik tadi, okey. Okey, kemudian Cik Ain ada kubis bunga yang Cik Ain dah potong kecil-kecil. Okey, kita akan masukkan ikut kita punya nilah dalam setengah cawan macam tu. Okey, kita macam gantikan dia as nasi lah gitu. Masukkan sikit air. Okey, kita akan biar kejap, okey? Okey, so sekarang Cik Ain akan masukkan sikit capsicum merah. Bagi colour naik dan juga rasa kuning dia. Kemudian kita akan bubuhkan sikit garam. Okey, saya pakai sea salt. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bubuh 2 biji. Okey, lepas tu kita akan tutup. Okey, ta-tang! Wah, dah siap dah. Okey, dah siap dah Cik Ain punya simple makanan untuk diet. Cik Ain tak tahu nak bagi nama dia apa, nanti Cik Ain fikirkan, okey. So, siapa yang tengah diet ataupun siapa yang mencuba untuk diet, so boleh try resipi Cik Ain, okey. Okay, jumpa lagi, bye. Assalamualaikum. Cik Ain nak makan dulu. So, macam mana resipi tadi? Kalau nak dapatkan banyak lagi resipi, jangan lupa subscribe kita punya YouTube channel. Jangan lupa juga like, share dan komen. Okey, jumpa lagi, bye.